Kita waktu itu putus baik-baik gitu. Apakah kita harus membantu Jody mencapai impiannya? Kayaknya yang udah putus ngabarin-ngabarin lagi ya. Hey, what's up everybody? Yes, welcome back to Randy Martin TV. I'm super excited karena ini segmennya namanya Ngopi Ganteng. Kenapa Ngopi Ganteng? Karena Ngopi Cantik udah biasa. Jadi sesimpel itu aja. So, here it is, Ngopi Ganteng. Silakan duduk Jody. Hey. Yeah. Apa kabar? Baik. It's been a while loh. Kita tuh terakhir ketemu kapan ya? Udah lama banget. Udah lama banget sih. Lama banget sih. Tapi tadi aku lihat waktu kamu datang kok sendirian aja, masih sendiri aja. Gimana, Jor? Mas ada kaca enggak, Mas? Kenapa? Kenapa ada apa? Kan situ juga sendiri, mohon maaf. Salah ya. Gue salah ya. Gue nanya tapi gue juga gitu salah ya. Jadi kamu juga masih sendiri. Masih. Kenapa? Kamu ini apa belum move on kali? Wah, kenapa kamu jadi cepat? Iya, betul. Enggak lah, aku lagi pengen sendiri. Kamu tuh kan dulu pernah cerita ya sama aku, Jod. Kamu kan hobi games kan? Kamu gamers. Dulu katanya sempat masuk e-sport, tapi jadi penyanyi. Itu gimana sih? Boleh gak sih cerita dikit? Kalau main game itu dulu, aku mainnya dari sekolah aku udah main game. Terus aku kuliah, main game sampai gak kuliah setahun. Jadi karena main games jadi gak kuliah setahun? Iya. Karena? Tapi aku terus lanjutin, aku tembus lah. Jadi nilaiku bagus terus. Terus abis itu sekarang malah main game lagi deh. Main game lagi? Oh iya. Karena aku masuk apa jadi BA e-sports kan. Yoi. Jadi kebetulan emang aku suka main game. Terus kamu kan juga nyiptain lagu sendiri dong? Iya. Menurut kamu apakah lagu-lagu itu juga datangnya dari kisah nyata kamu gak sih? Pasti. Ya kisah mana? Nyata aku semua. Jadi nanti dalam albumku itu akan semua bercerita. Terus kisahku kan soalnya dari awal ke akhir. Tapi yang menurut kamu yang paling berkesan dari semua lagu yang ternyata itu cerita hidup kamu yang paling relate. Kisahku ada judulnya. Kisahku. Oh, yang sedih tuh gue tahu tuh. Cukup aku rasakan ini. Ya. Ih, gue tahu loh, guys. Itu benar-benar relate banget. Terus Jod, ngomongin bullying, ngomongin netizen, ngomongin social media. Ingat gak sih kemarin waktu kita baru posting yang video klip ya, itu kan juga rame banget ya. Kenapa bisa postingan jadi? Yang mana? Coba Jod. Randy memeluk Jody gitu. Oh, ya wajar lah. Kan sama-sama public figure. Yoi. Pasti diomongin apa aja. Apa aja pasti diomongin. Jadi kita, ya selama mereka masih banyak yang support ya, kita gak usah mikirin. Iya. Enggak sih, intinya gini ya, kalau gue pribadi ya, pokoknya setiap komentar netizen itu gue selalu lihat dari dua sudut pandang. Apakah memang mereka itu beneran kritik membangun, ya gak sih? Atau mereka tuh cuma tong kosong aja, yang emang mungkin murni hate gitu kan. Jadi, murni hate ya kan, jadi gak ada alasan gitu dijulek-julekin dan lain-lain gitu. Sebenarnya aku juga lupa mention loh ke kamu, aku tuh punya satu bintang tamu lagi. Iya. Ada satu bintang tamu, tapi dia bintang tamunya tetap. Jadi maksudnya dia akan selalu ada di setiap video-video gue. Perkenalkan, ini namanya Emon. Kesel ya? Pengen buka puasa sekarang. Nggak kuat sama Randy Martin. Nah, jadi si Emon ini bisa dua, Jod. Dia bisa bawa kebahagiaan, atau dia bisa bawa malapetaka. Nah, ini nggak tahu yang mana nih. Nggak apa-apa, yang malapetaka aja. Malapetaka aja. Tapi aku serius, ada satu lagi bintang tamu. Beneran. Oh iya. Cip. Sini. Ya. Koko minta tolong sama kamu. Kita mau main kata berkait. Ya. Kamu ngadukin si Emon ya. Oke. Kamu ambilin kertasnya. Oke. Ngerti gak? Ngerti. Ngapain? Ngadukin ini. Iya. Terus diambil. Nanti Koko baca. Iya. Oke. Jadi kita mau main games, Jod. Games kata berkait. Jadi kata pertama itu akan keluar dari si fishbowl ini. Dan setelah itu kita harus ngelanjutin dari kata itu. Yang bersambungan harus sambil tatap-tatapan. Contohnya. Contohnya, sedih.
Sedih. Air mata. Sedih air mata, cakep. Air mata baper misalnya. Ya udah, yuk. Kamu kocok. Saya aduk. Oke, op, ambil satu. Mana ya? Ayo. Ada itu. Oh, ini. Kamu yang baca. Oke, aku yang bacainnya. Sedih. Sedih. Kok bener sih? Sama Sedih. Apa? Mata. Air mata. Hidung. Hidung apa? Kan maksudnya nanti. Iya, hidung. Kan hidungnya mampet dan segala macam. Patah hati. Ingus. Itu udah beda kata kok. Kupil. Tar dulu. Kok gue jadi ikut? Tar dulu. Ini kan sedih ya? Kok jadi kok? Gue dengerin dia ngomong apa ingus, hidung, gue bilang upil. Gue kan mau unboxing hidung. Iya. Oke. Lagi ya. Ambil ya. Kamu yang bacain. Oke, aku yang bacain ya. Kejam. Galak. Jahat. 1, 2, 3, 4, 5. Jody satu, Randy kosong. Oke, sekarang cari lagi ya. Iya, kamu yang cari. Susah ya, ternyata ini kata berkait ya. Kamu mau. Ini apa aja? Kecewa. Kecewa. Oke, yuk, gagal. Kok malah gini? Sedih. Nangis. Rapuh. Hancur. Galak. Ini si bocah ngapa ikut tiket? Jadi jurinya. Kamu jadi juri, Cip. Kamu jadi juri. Kita tunjukin dulu ke kamera ya. Cile. Balikan. Wow. Sebut A. Udah dulu, Di. Balikan ya. Mantan. Itu pasti. Wanita. Jangan. Kenapa? Terus aja. Kenapa? Gak baik. Baik. Pengulangan. Iya benar, masuk akal. Putus. Aduh, ya Allah. Gak pernah balikin. Oh. Satu, dua. Kasih. Pacar. Ayo, 5, 4, 3. Tak bisa. Tadi udah ya? Udah. Ayek, satu sama ya. Cakep. Ini baru bener nih. Ini baru bener. Baca apa yang ini? Baca. Sehat. Oh, it's so easy. Oke. Sayuran. Tanaman. Buah-buahan. Makanan. Olahraga. Susu. Tidur cukup. Enggak begadang. Tidur cepet. Terus? Aduh. 5, 4, 3. Vegetarian. Oke. Gak, gue gak bisa kalah, gue kalah. Kamu kenapa sih ngomong vegetarian? Aku mau bilang sayur. Siapa yang menang, Cip? Menurut Cip? Kak Jody. Yes. Yes, guys, saya mengaku kalah di games kata berkait ini. Kamu mau ngasih punishment apa ke aku? Katanya suruh ini. Berarti kapanpun aku ajakin kolaps, kamu harus siap. Oke. Itu berat loh. Kapanpun kamu panggil, aku harus udah ada berarti ya? Misalnya besok di mana? Ini baru. Yaudah. Oke. Guys, gue harus fair guys. Sebagai yang muda yang keren, gue harus fair, ya nggak? Iya. Curiga. Ntar dulu. Jadi kata berkait kan udah kelar. Ha. Coba dong, tadi tiga kata yang ini mana? Nah, aku minta kamu bikin enak. Lagu dari tiga kata ini. Ada sedih. Ada kejam. Sama sehat. Besok dari katanya aja kagak berkaitan sehat sama kejam. Besok udah selesai ya. Itu kan challenge. Besok gimana Pak? Saya suruh sekarang. Ya sekarang. Pokoknya besok udah lagunya udah semuanya. Langsung rekaman besok ya. Bagus ya. Mas. Oke ya. Dia cukup kompor ya. Iya. Tak lagi melayang nih Emon nih ya kan. Bus. Oke deh. Bantuin. Yaudah ayo. Kamu ini dulu dong. Kan pertama sehat ya. Iya. Abangnya. Aku sehat sekali bersama kamu, tapi kamu selingkuh. Jadi aku sedih karena kamu kejam, maka aku tak.
gak jadi tas dulu, gokil kan banget dia. Ih, gokil. Yaudah. Yaudah, Cip, kamu kayaknya mengganggu deh keberadaan kamu. Mending kamu sama Emon jauh-jauh. Oke. Terima kasih ya, Cip. Makasih, Cip. Dadah. Ih, dari tadi kenapa ya kayaknya terngiang kata-kata balikan, kata-kata patah hati, kata-kata yang berbau-bau dengan cinta. Nah, kalau ngomongin cinta, ngomongin kamu tuh ada enggak sih tipe cowok idaman? Ada. Kalau idamannya Brisia Jodi tuh kayak apa? Aku suka tipenya yang enggak main TikTok. Oh. Dan yang pasti harus ngerti musik karena biar satu frekuensi. Kalau bisa sih seiman. Terus Jod, so far nih udah sejauh ini kira-kira ada gak sih kayak target atau mimpi yang memang pengen kamu achieve dan belum sampai? Yang pasti album sih. Dan aku pengen albumku itu mostly ciptaan aku sendiri. Jadi itu bener-bener cita-cita. Dan pengen main FTV. Oh iya, guys, gue juga baru inget kan karena dia mention. Jadi waktu gue di Jepang, kita kan syuting ya. Dia ini sering mention, Ren, pengen syuting apa ya, syuting FTV deh. Pengen cita-cita juga itu dari kecil. Coba dong guys, kalian komen di bawah. Apakah kita harus membantu Jody mencapai impiannya bisa main FTV di YouTube channel gue? Langsung aja yang mau sponsorin langsung email. Ya betul, email boleh. Kita akan taruh di description di bawah. Sekalian judulnya ya. Iya, judulnya sekalian. Oke, terus sekarang gue mau bahas tentang horoskop zodiak. Sekarang kita akan bacain zodiak hari ini. Jadi, zodiak minggu ini Capricorn. Capricorn, umum, bangunlah pagi dan tidur lebih awal agar badan terasa segar dan tidak mudah capek, guys. Love, single. Seringkali orang enggak sadar cinta sudah bertumbuh lama dalam hati sebelum menyadarinya. Mungkin saat ini kamu juga begitu. Couple, menunjukkan apresiasi pada pasangan ada banyak caranya. Dengan pujian senyuman manisnya. Keuangan, kesal sendiri hanya akan menurunkan kinerjamu. Jadi singkirkan emosimu. Jika punya tanggungan, lunasi dan selesaikan lebih dulu. Iya, kamu bukan Capricorn kan? Iya, Aries kan? Ya aman. Kamu mau baca yang kedua? Iya dah. Aquarius. Yes. Ya, ini buat kamu nih aku baca ini. Umum. Bersyukur adalah cara sederhana agar tak perlu iri dengan milik orang lain. Love. Single, daripada balikan dengan sosok di masa lalu, kamu lebih memilih mengenang masa-masa indahnya saja. Couple, bisa saling mendukung. Kepentingan masing-masing adalah sebuah kelebihan dalam hubungan cinta, orangnya udah punya pacar. Keuangan, jangan gampang mengeluh dan menyelesaikan pekerjaanmu dengan sikap profesional. Punya sesuatu yang ingin sekali dibeli, pastikan telah mengecek harga pasaran dan kualitasnya. Iyo. Wow, Randy baca apa nih? Pisces. Guys, Pisces, umum, di saat tak banyak kegiatan di luar, tetap jaga kesehatan dengan olahraga di rumah. Love, single. Terkadang kamu bertanya pada diri sendiri, bisakah kamu jatuh cinta lagi setelah tersakiti? Wow. Ku menangis. Ini kok gitu? Woi, ini kreatifnya siapa nih yang nulis-nulis nih? Woi. Enggak, guys. Pokoknya kita berdua gimana ya? Aduh. Ini kurang aja nih kreatif gue mana sih? Aduh. Kita waktu itu putus baik-baik. Kalian kan putus. Bukannya enggak apa-apa ya kalau bilang putus? Enggak apa-apa. Iya kan? Maksudnya kan kita enggak perlu ngasih tahu alasannya, tapi kita yang pasti udah bilang putus. Iya, udah putus. Benar kan? Kalau malah dicari apa misalnya udah setahun nih terus dicari tapi dia nggak mau jawab, kabur-kaburan tuh malah spekulasi macam-macam kan. Betul, jadi konkret aja sebenarnya. That's my problem. Jadi guys, aku tuh maksudnya aku ngomong kalau udah putus hubungan tuh ya beneran, biar udah jangan tanya tentang dia lagi, stop. Oh, deh, kayak saya ngerti. Kayaknya yang udah putus ngabarin lagi ya. That's why I love talk show, karena guys, percaya apa enggak, slowly udah lama-lama asik ngobrol tuh tiba-tiba suka ada yang keluar-keluar dikit. Ya, terus. Couple, menjadi pasangan yang sabar itu penting agar tetap bisa menjaga kedamaian hubungan cinta. Berarti ya. Siapa tahu dia udah sama yang lain gitu kan. Ya enggak apa-apa. Ya jangan sedih. Enggak apa-apa. Maksudnya gue kan support, Jod. Kita harus support. Lagi dikit keuangan. Oh, keuangan. Selalu mulai pekerjaan dengan pikiran segar.
dan positif agar cepat selesai. Ketika sudah terbiasa berhemat, kamu jadi bisa menikmati manfaatnya sekarang. Aries, nih yang bacain Ariesnya langsung. Mau ngarang bebas Coba-coba saya tengok. Aries, umum. Pastikan sikapmu tidak menyakiti siapapun saat mengejar keinginan parah. Emang gitu? Maaf. Iya. Oh. Tapi ya udahlah. Love, single. Beberapa orang memiliki hati padamu namun ragu mendekat. Orangnya sebenarnya enggak jauh kok dari kamu. Siapa ini? Ya, Tuh kan coba bisa ya? Jadi yang ngontak itu. Kok yang couple enggak ada emang kurangnya? Yang couple dilangin karena kamu terlalu single. Ya Allah. Loh, dari mana kalian tau? Ya, emang single sih. Emang nyari kerjaan emang. Kan dibeli. Terus, mana ada zodiak? Harus fair kamu dong. Kamu yang bacain keuanganku. Aku nggak berani. Coba ya. Keuangan, Aries. Bekerja dari rumah bisa memberimu lebih banyak waktu untuk lebih efisien menggunakan waktu. Kebaikan hatimu akan menuntunmu ingin selalu berbagi dengan yang membutuhkan. Ya, nice. Lanjut. Taurus. Umum, ada banyak cara bersikap baik, tapi jika sikap baikmu tak dihargai, kamu juga akan merasa kecewa. I mean who doesn't ya, semua sih gitu. Love, single, tegaslah dalam bersikap, jangan memberikan harapan palsu dengan kedok ingin bersikap baik. Couple, hanya dia yang kamu butuhkan saat ini, tutur kata hangat yang menenangkan hati. Keuangan. Jika belum bisa mencapai kata sepakat dalam urusan kerja, tetap jaga kesabaran ya. Mulai bermunculan kebutuhan-kebutuhan yang tak kamu duga. Ya, jadi Gemini nih ya. Cowok Gemini cocok nih sama aku nih. Okay. Umum, jadilah orang yang mudah memaafkan agar tak perlu menyimpan dendam atau perasaan buruk di hati. Wah, sama siapa nih dendam? Wow. Love, single. Tak ada seseorang yang ingin merasa kesepian. Itulah mengapa kamu mulai menginginkan cinta saat ini. Couple, ia selalu bisa menunjukkan hal-hal yang tak bisa kamu lihat dan sadari sebelumnya, padahal ada di depan mata. Keuangan, tak banyak perubahan. Kamu hanya perlu menunjukkan kinerja baik meski tetap ngantor dari rumah. Ada banyak hal yang patut disyukuri karena rezeki tak hanya datang dalam bentuk uang. Wow. Gitu. Sekarang next, Cancer. Wow. Umum. Keren. Wow, Cancer. Oke, ini buat para Cancer di luar sana yang lagi nonton. Umum, kekhawatiran akan hal-hal yang belum tentu terjadi membuatmu tak fokus pada hal yang sebenarnya lebih penting untuk dipikirkan. Love, single. Kehidupan single selalu seru meski terkadang kamu merasa sedikit ada yang kosong. Terus couple, ia memiliki kemampuan yang membuat hatimu luluh. Itulah alasan kamu bisa jatuh cinta lagi setiap hari padanya. Keuangan, pencapaianmu sudah bagus setiap hari, jadi pertahankan dan selalu ingat motivasimu dalam bekerja karena perlu mengurangi kebiasaan belanja online mulai sekarang. Lanjut, Leo. Selalu lihat sisi baik dan buruknya dulu sebelum benar-benar membuat keputusan atau pilihan. Love, single. Tak ada cinta yang datang tanpa usaha dan perjuangan. Jika kamu tak pernah berusaha, maka tak ada perubahan. Nih kakakku yang cowok nih. Oke. Leo. Couple. Kamu ingin meyakinkan diri bahwa segalanya akan baik-baik saja meski sedang bertengkar dengan. Keuangan. Perlu banyak bersyukur masih bisa bekerja dari rumah. Orang lain justru kehilangan pekerjaan di keadaan seperti ini. Perlu lebih jeli mengatur keuangan jika ingin memenuhi semua keperluan. Okay. Lanjut, Virgo. Yeah. Virgo. Okay, dikit lagi ya guys. Virgo. Umum, daripada panik, pikirkan dulu apa yang bisa kamu lakukan saat ini. Pada akhirnya, kamu tahu bahwa segalanya itu nggak selalu buruk kok. Love, single. Ada kalanya kamu merindukan senyum seseorang saat sedang melamun sendiri. Jadi kalau lagi melamun, membayangkan senyumnya seseorang. Iya. Couple, kamu melihat keindahan cinta itu di matanya. Dan itulah yang memadamkan amarahmu padanya. Keuangan, tak banyak pilihan yang bisa kamu pertimbangkan, jadi terima dan nikmati saja keadaannya sekarang. Ketika tak banyak kegiatan di luar, tanpa sadar kamu sudah banyak berhemat. Oke, Libra. Kenapa sama Libra? Libra sih. Kenapa dia? Kalau ini kayak kesel ya? Iya, kalau ini saya tidak. Pengen tak sobek-sobek enggak? Libra. Nih ya Libra, tak bacain nih Libra. Ya, Libra baca no. Sikat. Umum. Mendengarkan musik di pagi hari sambil menggoyangkan tubuh baik untuk kesehatan tubuhmu selama di rumah. Tuh, berarti joget-joget ya, kata Jody. Ingat itu. Iya. Love, single. Kamu mengakui terkadang merasa kesepian, itulah mengapa kamu butuh teman-temanmu.
nih couple nih. Ketika kamu memejamkan mata, rasa tenang itu ada selama berada di pelukannya. Nikmati indahnya cinta yang sederhana. Halah. Tuh. Keuangan. Kamu bukan tipe apa ini? Quitter. What is quitter? Oh, quitter tuh apa sih? Tipe yang pemberhenti ya, yang mudah menyerah. Quitter tuh yang kayak gampang nyerah. Iya, yang mudah menyerah ya. Okay. Hanya karena ditimpa satu rintangan. Masalah keuangan dalam rumah tangga terkadang juga bisa memicu pertengkaran. Wow, rumah tangga. Pecahkan saja gelasnya. Biar ramai. Yuk, gue Scorpio. Aku apa kamu yang baca? Cuman? Ya, baca ya bareng-bareng ya. Kita ganti-gantian. Umum, lebih banyak beraktivitas di rumah supaya tidak menimbun lemak selama tak kemana-mana. Love. Tuh kan nggak ada yang couple kan emang ini. Oh iya bener, kurang ajar emang. Love, single. Seseorang kemungkinan sedang merindukanmu di suatu tempat. Oh hehehe, mantan ya atau siapa sih gebetan boleh rindu belum sih hehehe. Pokoknya kalau ada itu pasti ketikan sendiri. Iya ini kerjaan emang. Terus keuangan. Tar dulu ini yang love single doang nih, nggak ada couple-nya. Iya karena kan kamu single. Iya. Keuangan, jika dituntut harus bekerja ekstra saat ini mau tak mau kamu harus melakukannya. Belum banyak perubahan, tapi kamu tetap bisa berhemat selama di rumah dan masak sendiri. Ya next. Sagittarius terakhir. Wow, save the best for us. Okay. Ada apa dengan Sagittarius? Hah? Kenapa? Sagittarius tuh baik rata-rata. Supel ya? Yap. Umum. Karena ada banyak hal yang bisa membuatmu cepat bosan di rumah, carilah kegiatan yang menyenangkan. Love, single. Terkadang cinta bisa datang dari orang-orang atau lingkungan terdekat. Mungkin kamu belum menyadarinya saja. Oh my god, aku gak tahu ini relate ke aku atau ke kamu, tapi ini oh my god banget ya. Yeah. Couple. Iya, yeah, oke. Okay. Dalam hubungan di mana kamu dan dia sudah bisa saling menerima, disitulah muncul tanda cinta yang awet. Wow. Keuangan nih, selama jauh dari tim di kantor, komunikasi yang intens harus dijalankan agar bisa sepaham. Karena beberapa keperluan ditunda atau dibatalkan. Jadi punya sisa uang lebih. Jelas-jelas ini diketik sendiri. Iya. Lalu udah bisa. Oh, yeay. So that's it guys buat zodiak hari ini. Terus Jod, last but not least, kira-kira apa nih project yang akan kita bisa nikmatin sebentar lagi? Ada upcoming project apa? Ada single baru. Yes. Single baru dan lagunya galau. Wah, kalau kamu dengar kamu bisa pingsan karena ini tuh emang menceritakan tentang kisah hidupnya Randy Martin. Huh? Jadi serius cerita gue? Ih, kamu pasti pingsan deh. Terus apa lagi? Katanya mau bikin album. Iya dong, pasti album. Soon ya. Tapi kayaknya belum tahun ini. Oh, nunggu okay. Ini pandemiknya kelar dulu karena nah ini aku mikirnya takutnya kalah sama corona sih, corona hits parah. Iya benar-benar. Jadi tetap semangat buat semua teman-teman yang nonton, yang muda yang keren dimanapun kalian berada. Stay safe, pokoknya stay healthy, jaga kesehatan, tetap di rumah aja dan jaga jarak. Betul ya? Betul sekali. Nyanyiin dong dikit. Hari ini esok. Itu bukan dikit dari awal. Oh iya benar. Oh iya refnya aja. Berisi aja deh. Yo. 1, 2, 3. Mari kita menua bersama hingga putih hitam rambut kita. Ku berjanji kan tetap setia. Oh, di dalam pelukmu. Woi, itu. Hey guys. Buat semua nih yang muda yang keren yang lagi di rumah aja, please dong support terus channel YouTube gue Randy Martin TV dengan cara like, comment, share, and subscribe pastinya. And last but not least, nyalain juga dong tombol lonceng notification-nya supaya kalian gak kelewatan video baru dari gue. So, ciao.